masalahnya kan di sebelum April itu adalah potensi bencananya adalah kita kan lagi masanya pertama potensi bencana banjir dan tanah longsor hidrometeorologinya. Banjir, tanah longsor, puting beliung. Kemudian kalau di Sumatera sudah mulai biasanya mulai akan ada namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang jadi masalah adalah kemungkinan besar orang lagi sibuk pilpres itu. Nanti ada kalau dikhawatirkan itu akan memperparah dampak bencana. Jadi itu aja sebenarnya masalahnya. Kalau terjadi bencana yang besar akan lebih repot lagi kita. Karena orang lagi sibuk pemilu ternyata ada bencana yang besar kan kita. Konsentrasinya mungkin setiap pejabat atau orang terpecah di situ, jadi itu yang dikhawatirkan itu aja. 3, 2, 1.